Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Karena ini ya, tanah desa itu ya, dan dia dulu sebelumnya apa jabatannya, terpidana? Dia kepala dinas. Kadis pertanian. Di tahun berapa, Bu? Perkaranya kan di tahun. Jadi pengembalian keuangan negara ini adalah perkara korupsi. Jadi kronologisnya, faktanya bahwa terpidana ini, Putrandes Abdullah Karim ini telah terbukti meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang diatur dalam pasal 3 yaitu pasal 18 Undang-Undang RI tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan sudah ada putusan hakim yang inkrah, yaitu menimbulkan kerugian negara sebesar Rp973.026.000, dan putusan ini sudah kita eksekusi dan pada tanggal 20 September 2023. Dengan dikembalikan kerugian negara ini, apakah meringankan hukuman kepada Abdullah? Ya, makanya ini kena pasal 3 ya, karena memang sudah 100% dikembalikan, tetapi di putusan hakim di kena 1 tahun. Nah, ini sedang dijalannya. Jadi 1 tahun, pidana dendanya 100 juta, subsidi 2 bulan. Dan uang pengganti sudah dibayar 100%. Untuk tanah yang dipakai itu kan tanah desa ya, tanah ya. Pemerintah itu gimana? Untuk tanah desanya yang ini, tanah desa yang dipakai, ini, yang dipakai disewanya itu gimana? Ya, tanahnya statusnya kan kehutanan Kabupaten Bekasi, periodenya di 2016 hingga 2019. Artinya itu disewakan masuk ke pribadi dan, tanah-tanah khas desa kemudian milik pemerintah daerah juga kan banyak yang di luar upaya-upaya antisipasi hal-hal serupa dari kejaksaan, apa yang didorong untuk pemerintah? Kalau saya untuk jadi kita akan adakan penyuluhan untuk di desa, kita ada program, beberapa program desa termasuk jaga desa. Nah, itu termasuk nanti penyuluhan-penyuluhan. Mungkin tidak di satu desa satu ini, tapi mungkin kecamatan-kecamatan yang akan kita lanjutkan untuk program jaga desa. Jadi di situ kita akan mengadakan penyuluhan dan pembinaan, termasuk dengan dana desa, pengelolaan dana desa. Terlalu rentan nggak sih, Bu, barang apa, tanah khas desa, kemudian tanah-tanah pemilik pemerintah ini disalahgunakan, tuh resikonya potensinya besar nggak? Makanya kita antisipasi, ya kan? Kalau dari awal sudah kita warning bahwa itu tanah desa yang harus mereka pergunakan, tidak untuk pribadi. Jadi kan mereka tahu bagaimana dampaknya nanti kalau mereka salah gunakan. Ya. Pegang semuanya. Jangan lupa subscribe ya!